Emang kenapa manajemennya ngebut banget? Ya itu lu tadi lu denger, kesian banget. Bapak kan padahal kan tuan Bang Opi, Bang Opi bisa ngikut. Bapak kalau nyanyi diuber-uber kayak begitu, gak bakal nguber, paru-parunya somplak. Bener dia. Mak, lu kan lebih muda dari Bang Opi, kok gak bisa ngikutin sih? 52 lah, 65. 52, Bang Opi 65. Ngapain ngomongin nomor? Cuman mau perbandingan. Ini 52. Ini 65. 65. Masa 52? Yang namanya joget tuh style. Hei, ini udah pakai klipon, Nora. Oh iya. Hei, lu mau... Bang Opa. Apa tadi bilang apa? Yang namanya joget apa? Style. Itu bukan joget, lu capek. Oke. Enggak kita menikmati, baca... yuk. Igun gimana? Oh, Igun ada show. Oh. Wendy? Wendy, anaknya nonton konser. Anaknya nonton konser Singapura. Oke, Singapura. Ini kita baca. Oh. Tapi alhamdulillah ada ban serep, tenang aja. Lu kuat, Bang. Hah? Lu kuat. Dia. Ini ngap. Aduh, gua ada kesibukan nih. Biarin yuk. Ntar gua balik lagi. Oh, sibuk di apa lu? Nguras paru-paru lu. Yeah. Paru-paru dikuras. Judul ini, judulnya adalah Aduh, ini si juara. Sekarang kita kedatangan aktor yang bikin gagal fokus karena ketampanannya. Siapa dia? Kita panggil ini dia, Yosi Sudarso. Yosi Sudarso. Suruh Ayu di sini. Ruben, ya. Jarang syuting bawa jenglot. Oke, ini keren nih. Jarang apa, aku banget. Iya. Ya karena mau gantian nyambut. Yuk, gantian. Ya aku mah Ayu aja apa kata kamu? Bapak, kalau dia genit lu gigit ya. Tenang aja yuk. Yosi Sudarso. Ini Yosi Sudarso Power Ranger asal Indonesia. Yang tembus di Hollywood. Serius. Kita lihat dulu tayangannya, ini dia. Hollywood. Keren banget. Yo, itu lama banget. Iya. Mukanya udah beda banget ya. Kan gimana sih awalnya kok kamu bisa tahu? Apaan sih, Pak? Gigit. Ya disuruh sih. Disuruh gigit. Gimana sih aku, tapi gini, aku tadi pada saat ditayang video aku bilang gini, itu keren banget loh, maksudnya bisa tembus Hollywood ya, dari Indonesia itu sih keren banget. Aku melewati berapa sama bangsa. Aja lah, sama aku aja. Aku benar-benar pengen tahu, berarti okay. Kamu mengikuti beberapa proses dari awal atau memang ada link yang ngenalin ke kamu? Enggak sih, jadi bisa pas lagi kuliah. Bisa tembus tuh gimana, bisa tembus? Bisa tembus. Iya, maksudnya bisa berhasil gitu. Kayaknya sama aja sih, di sini kan ada casting proses gitu, terus ada beberapa apa... proses-proses yang harus di apa dilakuin kan. Aku sih tinggalnya di sana. Jadi udah 20 tahun lebih di sana. Sekarang di Amerika. Amerika, oke. Okay. Ya, aku asalnya lahir dari sini. Terus kita pindah ke Amerika. Nah, pas di Amerika lagi kuliah, mau jadi intinya mau jadi math teacher. Okay. Guru untuk matematika. Matematika. Ya, terus dan juga sempat pas kuliah jadi cheerleader. Jadi mau kuliah cheerleader, Oma. Yes. Terus jadi mau coaching untuk cheerleading. Coaching. Intinya gitu. Tapi pas lagi di kuliah ada temen yang ajak aku pergi kayak mungkin ada di casting ini, mau ikut enggak? Jadi untuk background aja. Terus main sebentar Easy A. Nah, aku suka banget jadi acting gitu. Terus
aku ambil theater class. Jadi beneran suka. Ya gitu aja sih. Seriusin tuh lagi. Iya, aku nyari kayak ke teman-teman yang lagi pas on set. Kamu kesini gimana caranya? Dibilang, oh ada website ini atau harus pergi ke ini ambil foto kayak gini terus kirim ke sini-sini. Kayak gitu aja sih. Dan asalnya gitu. Prosedur semuanya ya. Iya. Yeah. Oke, dan ini katanya kamu sampai ikut casting 3 kali tapi selalu ditolak. 2 kali sih. 2 kali. 2 kali. Jadi asal. 2 kali, terus 3 kali. Tapi lumayan sih, itu udah... Emang mau karena... casting My Trip berkali-kali. Ini Hollywood mah 2 kali. Emang lu My Trip berkali-kali? Apa? Lu emang My Trip berkali-kali? Udah gue liatin casting gak kelar-kelar. Jadi 2 kali langsung tuh keterima? Bukan gitu sih, jadi Power Rangers kan... Kita cuma taunya yang pertama kan, yang 95 itu kan, yang Mighty Morphin gitu. Yeah. Nah, tiap tahun setelah itu tayang, udah ada series yang baru. Jadi tiap tahun ada yang baru. Okay. So, pas audisi itu 2013 deh yang pertama kali. Tapi aku masuk untuk casting ini, adek aku juga ikut masuk. Aku cuma casting sekali, ditolak. Adek aku sampai ke apa producer session gitu, itu kayak 6 kali deh. Tapi di satu project ini. Nah, abis dia dapat ke producer session, nggak masuk. Terus tahun kemudiannya, dia yang diajak. Oh. Dia diajak, okay. Iya. Mereka nggak ingat, tapi dia yang ajak. Dia like, kakak aku juga sempat audition untuk last season. Jadi boleh nggak berduaan lagi? Nah, kita berdua masuk audition ini, casting beberapa kali. Itu jadi namanya callback kan, sama aja kan. Itu audition yang pertama, terus ada callback-callback gitu. Nah, Power Rangers kan biasanya untuk casting ada 1000-an pemain yang mau jadi Power Ranger. Jadi, dan juga mereka pick-picknya beberapa apa candidate gitu. Karena kan warna-warnanya beda-beda, karakternya semuanya beda. Beda. So, my younger brother, dia audisi untuk yang hijau. Itu yang hijau tuh, okay. Yang paling kanan. Ranger hijau. Aku yang biru, tapi candidate untuk biru cuma ada 2. Terus... yang hijau ada 5-6 candidate. Kandidat kamu tuh lebih sedikit ya. Sedikit. Jadi peluangnya lebih besar. Iya. Nah, susahnya di US kan kita ada banyak ethnicity-nya semuanya beda. Nah, ini pas kita dipilih, mereka kayak ya Peter jago juga, Yos juga jago. Tapi ya gimana? Kita cuma bisa satu orang Asia. Ya udah, jadi di pick yang ada less candidate-nya gitu. Tapi abis itu the next season dia yang dapat. Wow. Jadi kita udah berdua. Gantian. Jadi gantian. Oma juga dulu pernah ya Oma? Tapi aku audisi Sailor Moon ya. Gimana? Susah. Ya. Gimana kayak gini? Susah ya gitu. Kayak segitu susah banget ya. Dia selain Sailor Moon, kalau kamu kan Power Ranger. Dulu dia ditawarin power bank ya Oma? Iya. Apa buat calon ini? Buat ngecas. Apa sih? Yang bikin kamu rasakan bedanya jadi aktor di Indonesia dan di luar negeri? Bedanya? Gak terlalu banyak bedanya sih, tapi yang paling beda... Gak usah bantuin! Gue udah ngeliat. Jadi biar dia fokus jawab, gue benerin. Kenapa sih netizen tuh terlalu banyak ngatur gue? Kadang bingung deh. Maksudnya kan biar dia nyaman. Dia bisa sendiri, tangannya gak nempel. Dia bisa. Sini. Oh. Terima kasih. Lu gak tau gempor kali ah. Yeah. One by one. Oke. Okay. Jadi kita jangan berantem. Ada gilirannya ya? Iya, paham lah. Oke, okay, jadi apa tadi? Apa bedanya? Yang paling beda sih itu. Kalau di US, aku masih jadi aktor yang orang Asia. Nah, di sini aku aktor aja. Mm-hmm. Yang paling bedanya sih itu. Oke. Okay. Tapi ya ada juga sih di sini kan aku aktor yang bahasa Indonesianya masih belum fasih. Gitu, ada sih, ada. Yeah. Tapi enak, dua-duanya enak. Enaknya beda. Oke. Okay. Tapi kalau buat aku ya yang diomongin juga ya mungkin dia dengan segala kerendahan hatinya tapi kita yang nonton tuh memang bener kagum. Keren ya, karena Allah. Mungkin banyak sekali teman-teman atau artis-artis Indonesia juga yang ingin sekali main atau berakting di
Hollywood. Betul. Dan akhirnya ya senang ada orang Indonesia main dalam sebuah Power Ranger ya. Kayaknya dari kecil zaman dulu kita nonton itu. Benar. Ya, iya sih. Dan akhirnya ada orang Indonesia tuh kayak seneng gitu seneng. Ya. Seneng. Kamu sekarang bisa gak berubah jadi Ranger biru? Gak bisa. Special. Ada budget untuk special effects-nya gak? Oh benar. Oh ada budgetnya kata dia nanya. Butuh budget untuk ya. Special effects-nya kan. Semua bisa diobrol. Yuk ini udah gak ada orang yuk. Mau gak mau gue mesti deket. Jauh banget kan? Iya jauh banget. Iya kan? Gini. Nah. Gini jauh. Udah segini aja kamera ya. Tolong Mbak Epoy. Segini. Tidak. Ya. Kita coba cerita. Terus maksudnya Mbak Epoy kemana gak ngambil gue lu Mbak Epoy? Udah. Dia doang. Dua. Udah. Screenshot gini aja udah. Kita reka adegan ya. Jadi ceritanya Ayu lagi nunggu Yosi lalu. Lalu diculik sama monster. Aduh, drop. Akhirnya Yosi aku manggil rangers lainnya untuk bantuin lawan monster. Kamu nanti tolongin aku. Kamu ada teman-teman kamu nanti. Oke, aku duduk terus aku nyuruh aja ya. Bisa. Emang kenapa kalau enggak apa-apa, aku enggak apa-apa. Dia enggak enak. Dia enggak enak sama. Dia enggak enak sama gue, yuk, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Oh, enggak. Ayo enggak apa-apa. Dia enggak mau nolongin gue nih. Dia enggak mau nolong. Kamu gak mau nolongin aku? Mau banget, tapi gak bisa. Sakit. Oh dia lagi sakit? Enggak, sakit kamu kamu cuma... Nanti temen-temennya aku aja. Iya. Gak mau aku sama temen-temen kamu. Ya gimana? Kamu cepet. Minta tolong. Tolong! Ya gitu. Iya. Yang berubah siapa? Ada temen-temen. Oke. Okay. Terus gue diselamatin sama temen-temennya? Iya. Kamera. Lu ceritanya jadi oh, itu oh ini ya, teman-temannya monster. Ah monsternya ada. Iya enggak lu gini dulu, ntar pas itu datang baru. Kalau enggak kan sepi banget di gambar. Kamera roll, action. Ya ampun. Hai. Hai. Duduk. Lu duduk. Aku monster dan... Kan gak butuh diselamatin. Gak apa-apa. Kau banyak ngomong kamu. Aku ada monster. Alah, banyak ngomong. Ini jadi monster. Tolong! Tidak ada yang bisa menolong kamu. Kamu gimana? Harus menjadi istriku. Kenapa nih? Kok nggak jatuh? Tolong! Jangan teriak-teriak. Sekali lagi? Tolong! Bisa lagi ya? Udah nggak ada lagi, gimana nih? Akhirnya kamu minta bantuan. Tolong, apa sih ini? Kamu panggil teman-teman Ranger yang ada teman-teman. Kamu sudah ya. Kejajah. Teman-teman. Hah? Mana nih? Dan akhirnya datanglah Ranger yang lain. Galak banget. Ini jangan benar-benar. Kau ditarik benar. Muka itu kalah. Siapa kamu? Saya Bopak. Hah? Ini gendek. Dan akhirnya Ayu bingung. Siapa kamu? Ayu mau dipilih sama Ranger yang mana? Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa nih? Enggak ada yang gua mau. Ya udah aku mau sama Ranger yang kuning. Nice. Dan akhirnya Ranger kuning yang dipilih untuk menyelamatkan Ayu. Dan dia akhirnya memeluk harus, Ayu. Enggak usah memeluk, enggak usah memeluk. Kamu tolong lawan dia. Dia tadi udah jahat menculik aku.
Ini pasti anak condet, gue tahu. Dan akhirnya masing-masing ranger pun membuka helmnya. Satu, dua. Tangannya ketinggalan nih. Mudah-mudahan yang kuning bagus. Dan akhirnya cerita Ranger hanya sampai sini tamat. Apa tamat? Ah, balik, ada yang bagus lah. Ada yang cakep main tamat aja. Nah, tapi kan minimal basic bela diri ya 30% 40% harus ada ya. Aku sih enggak ada. Ya, kan ada stand double. Ngapain? Iya. Di sananya sih ya. Iya. Tapi baru kalau nyari Bopak lu enggak bisa cara lain ya. Jadi kalau pakai stand double. Okay. Atau stand performer gitu. Nah itu mesti yang tinggi harus sama juga dong berarti ya? Yang paling penting itu badannya, apa, proportionnya sama. Oh. Proporsinya sama. Jadi kalau misalnya nggak setinggi aku atau lebih tinggi, proporsinya sama. Supaya bentuknya nggak, karena kan kalau pakai kamera kan depending, tergantung angle-nya badannya kelihatannya kayak tinggi atau pendek gitu. Tergantung itu, tapi kalau proportionnya oke, nggak apa-apa. Yang penting bentuknya tuh sama gitu ya. Oke, aku ada artikel lagi. Coba kita lihat dulu artikelnya. Artikel. Tempat kesulitan berbahasa Indonesia, Yosi Sudarso belajar lewat lagu. Lagu? Lagu apa yang kamu pertama? Lagu apa yang kamu pelajarin? Kayaknya ini juga salah deh. Salah? ya salah. Kayaknya intinya aku belajar lewat dengerin lagu-lagu dan nonton film atau series gitu pakai bahasa Indonesia. Jadi supaya bisa lebih gampang dan terbiasa mulutnya ya. Tapi bagus dengerinnya. Ya Om, bahasa Indonesianya ya. Apa? Ya ini artikelnya kan juga 5 tahun lalu. Oh. Udah lama. Oke, berarti kalau sekarang kamu kamu sekarang bolak-balik atau udah stay? Kalau misalnya ada project aku balik ke sini, tapi biasanya masih tinggal di Amerika. Masih tinggal di Amerika masih ya. Masih tinggal di Amerika. Oke. Nah, ini katanya kamu juga lebih gampang. Sih? Gampang hafal apa? Gampang hafal adegan. Daripada okay, katanya kamu lebih gampang hafal adegan daripada dialog. Adegan? Iya. Kayaknya itu juga apa, itu artikel dari like 5 tahun lalu deh. Iya pas syuting Buffalo Boys itu project yang pertama di sini. Nah, pas kita syuting dialognya susah banget karena masih belum mulutnya belum terbiasa sama bahasa Indo, ya kan? Udah 20 tahun lebih enggak pakai bahasa Indonesia. Jadi dengerin ngerti, kurang tapi lebih ngerti, balesnya, tapi mau dibalesnya iya, susah. Susah. Karena aku juga sama, aku juga awal di sini juga susah. Oh ya. Tadinya emang kamu, aku tuh lebih pakai bahasa apa? Apa sih? Itu ada tahun keberapa ya? Itu di Brunei. Bahasanya Tante Debbie Sartian. Iya. Aku lebih lama ya itu ya. Tapi katanya salah satu genre lagu yang kamu suka itu adalah lagu dangdut. Betul. Oke, so pas syuting apa ya? Serigala Langit. Lu bawa acara dangdut lu ya tiap malam lu ya. Apa sih gua cuma pas syuting Serigala Langit tahun 2019. Kita sempat ke Madiun. Kita syutingnya di Madiun. Oh, sono. Iya, terus Magetan. Kita aja ngomong sempet, apa? Main-main dangdutan gitu. Jadi seru banget itu experience aku yang pertama. Experience dangdut yang di dalam full-nya gitu. Iya. Enak ya, lucu sih. Seru. Seru banget sama teman-teman gitu ya. Experience. Oh, apaan sih, Pak? Baru jadi monster, napasnya udah boros-boros, gerak. Lu ngeri ya? Kasihan lu di orang tua. Gerak. Gua kemarin ngikut dia ke rumah sakit, ronsen. Begitu fotonya jadi, paru-parunya gelombang loh.
Oke. Kita istirahat dulu sebentar ya. Oke. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Brownies, obrolan manis. Oh, yeah.